like I'm floating through. Ini bahaya. Makan Konate melakukan sebuah variasi tangan bebas. Ada Dendy Santoso berikan kepada Hanif Syabandi. Dan kita lihat pemirsa. Wasit menuju titik putih. Ya, wasit menuju titik putih. Ada handball yang terjadi. Kita akan perhatikan secara jelas apa yang terjadi dan pelanggaran handball seperti apa yang berada di dalam kotak penalti dari Persija Jakarta. Ya, ya. Berdoa dulu tanpa kita lihat pemirsa di sini. Makan Konate dan gol 1-1 bola menahan bola ditahan kembali bola tadi oleh Ricky Fajrin. Sementara kita lihat kerja dilakukan oleh Taufik. Pindahkan bola kembali. Oh, direbut kali ini Ramdhani Lesaluhu. Dan wasit menunjuk titik putih. Menjadi peluang bagi Persija Jakarta untuk menambah jumlah gol yang di pertandingan malam hari ini. Iya, ini keputusan yang tentu berat dirasakan oleh para pemain Bali United. Tapi kita melihat memang tadi Indrayana bersiap-siap juga. Ya, sebuah kesempatan untuk didapatkan oleh Marco Simic dan juga Persija Jakarta memperbesar keunggulannya. Kali ini mengambil ancang-ancang, kita lihat pemirsa. Marco Simic, oh! Dan kita lihat pemirsa. Tendangan penalti bisa ditepis oleh Diki Indrayana, tapi rebound mentality dari Marco Simic membuat skor menjadi 0-2. Bali United tertinggal atas Persija Jakarta. Iya, agak terlambat tadi para pemain Bali United merespon blok yang berhasil dilakukan oleh penjaga gawang Diki. Mereka terlambat memburu bola tersebut. Coba merancang serangan dari lini pertahanan mereka sendiri. Arah ke sebelah kiri, kali ini pergerakan dari para pemain KSS Sleman. Dia terjatuh dan wasit menunjuk titik putih penalti atas terjatuhnya Kusedia Hariyudo yang sekarang bergerak dari sebelah kiri bertukar posisi dengan Haris Tuharea. Keputusan dari Armin. Iya, berkali-kali memang umpan-umpan daerah yang diberikan dari lini pertahanan Sleman bisa membuka ruang pertahanan dari Semen Padang. Yeven, Haris Tuharia dari sektor yang sama, sektor pertahanan sebelah kanan. Tidak tampak ada sebuah dorongan atau tarikan. Ya. Tidak tampak nyangkut sendiri ya, betul ya, sekali kita lihat. Tidak terlihat ada dorongan atau ada tarikan kepada Kusedia Hariyudo, tetapi dia terjatuh ya ketika berusaha berlari kencang. Kejap aku alam jump titik penalti menaklukkan Teja Pakualam. Ini Grace Nokolo. Bahaya pemirsa, ada dikuasai. Diego Assis. Terjuk. Apa yang terjadi pemirsa? Wasit menuju tuta atau juga titik putih. Di mana penalti diberikan kepada Pakualam. Ya, pemirsa, ini keputusan yang cukup berani ya dari wasit Paulo Rossi. Karena pelanggarannya sebetulnya tidak terlalu meyakinkan untuk menjadikannya sebuah pelanggaran yang layak diganjar penalti. Penalti didapatkan oleh Madura United pemirsa setelah wasit Paulo Rossi. Beto Gonçalves! Dan menjadikan dirinya sebagai top scorer.
jatuh pemain Kenapa dari Arema FC, yaitu Kusedia Hari Yuno. Ya, kita akan menunggu ya, tapi memang ini sangat tepat kali. Tegang jalannya pertandingan. Elias, Alderete! Posisi Persija lebih baik. Ya, memang beberapa kali juga ada peluang-peluang bagus ya. Dan ya, betul. Peluit, ya. Ada tarikan tadi yang terlihat jelas nampak oleh wasit dan diberikan kartu kuning. Ya, ini yang cukup berbahaya bagi pemain bertahan ketika mengawal pemain dari tim lawan ya. I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the hat. Ajang-ajang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jebret! Bang Semi mulai kembali, kita lihat tersenyum merayakan gol yang dimusahkan dari sisi penalti. Bola dikasih Terence Buhiri, Renan Da Silva, dorong saja ada Conti. Conti lepas dari jebakan offside, baik sekali. Tekan dengan, oh! Penalti nampaknya. Penalti kita lihat. Masih bisa diperdebatkan, kita akan lihat dari siaran ulang. Pas dari jebakan offside, Conti sliding, ada kontak dari Arthur. Dengan Conti bersiap, penalti kick, Borneo FC. Conti! Gol! Borneo FC, Conti, penalti kick. Serangan kali ini Rico Simon contak dan apa yang terjadi? Wasit menunjuk titik putih penalti. Bagi Persija Jakarta, sebuah gerakan dari yang dipiharan yang dianggap melanggar. Dari Rico Simon contak, kita nanti akan lihat dalam. Rico berlari. Ya, kita tidak lihat dari sisi sana. Ya, sulit. Sisi satu lagi ya. Marco Motta keluar. Di gawang dari Nadeo. Penalti sepertinya ini ya. Kita tidak melihat kejadiannya seperti apa. Ya, kalau ini penalti bakal menjadi from hero to zero begitu. Karena ternyata sepertinya Arif Satri yang melakukan tackling. Dendi. Naik kaki dari belakang. Kankah gol kedua akan diciptakan olehnya, menambah torehan menjadi 11 gol. Matias Ruben Conti for the winning goal! Gol kedua Matias Conti dan juga gol ke-11 di musim ini, Bung. Penalti sepertinya dan ini diprotes oleh Rodrigo
Rodriguez dan juga Lutfi Kamal. Bagaimana lompatan sambil terbang tadi dari seorang Marco Simic, nampak diberikan hadiah penalti oleh wasit Prasetyo Hadi. Kita akan lihat bagaimana tayangan ulang dan analisa daripada analis kita pada hari ini. Apakah memang menjadi sesuatu yang kembali kepada Marco Simic. Yang kepada Isian Sofyan. Isian Sofyan dengan umpannya kepada Rico Simanjunta. Ayo Rico, kita lihat. Oh, masih bisa dikejar ternyata dari Rico Simanjunta. Dan sementara kita lihat pemirsa, Medan sudah mendengar bahwa sementara